Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ujang Story. Kali ini Ujang Story beli kaos yang ada di internet, kaos Henley lagi ya. Harganya itu Rp38.000 per pieces-nya dan Ujang beli 2 ya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini warnanya ada 2. Ya, Ujang beberapa kali ini sering banget kayaknya untuk beli apa namanya kaos yang Henley karena ya keren aja ya. Sebenarnya juga keren gitu. Ya, cuma bagi Ujang tuh apa ya kalau ada yang beda dikit gitu keren aja. Nah, biasanya kalau Henley itu seperti apa sih? Biasanya kalau Henley setahu Ujang, jadi pas bagian sininya tuh ada kayak kancing lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, terus ininya juga round neck-nya juga. Kalau ini kan biasa nih, kaos biasa ini kaos biasa Uniqlo ya. Cuma udah butut. Nah, ini beli lagi. Ya. Ujang enggak tahu bahannya seperti apa ya. Kita akan cek ya. Terakhir kali Ujang beli yang Henley itu harganya Rp30.000-an kalau enggak salah, 27 kalau enggak salah. Yang paling mahal tuh pernah dulu Rp80.000. Itu bagus banget menurut Ujang. Jadi bahannya itu emang halus kayak gitu, terus pas dimakai juga nyaman. Nah, kali ini Ujang beli lagi. Nah, nggak tahu nih kayak gimana. Nah, Ujang beli yang ini warna marun. Ujang sebenarnya udah punya warna kayak gini, tapi pengen nyoba lagi. Ya, cuma Ujang pas ngecek kelihatan gini, memang sih bener warnanya marun, tapi nggak sesuai dengan warna fotonya. Jadi ketika Ujang lihat di foto itu marunnya tuh ya kayak gini juga, tapi kayaknya sedikit lebih cerah kayak gitu. Nah, ternyata enggak ya, warnanya enggak begitu sesuai ya. Tapi ya enggak ada masalah, Ujang beli yang warna L ya. Ini ada 3 juga. Kita akan cek dulu apa namanya untuk jahitannya sendiri. Untuk jahitan cukup bagus saat ini, nggak ada ini apa namanya, nggak ada yang jelek kayak gitu untuk jahitannya. Tapi memang kalau untuk bahan, kalau menurut Ujang memang sih ini kaos Henley seperti itu, tapi bahannya kayak mirip kayak bahannya bahan yang ini apa tuh COM 30 kalau nggak salah ya. Jadi sama aja bahannya, jadi nggak begitu beda. Soalnya kalau dulu Ujang beli yang Henley itu bahannya enak banget ketika dipakai itu ya. Bukan berarti ini nggak ya bagus ya, nggak berarti ini nggak enak ya. Cuma emang kalau menurut Ujang bahannya mungkin di bawah yang waktu itu. Ya, harganya juga emang cuma Rp38.000 ya. Ujang ini beli di Tokopedia di apa namanya di Bandung. Nah, satu lagi Ujang beli yang warna mustard. Katanya sih mustard. Ujang nggak tahu, baru tahu ada warna namanya mustard. Nah, ini mungkin warnanya agak kuning kali ya. Ini juga nggak sesuai karena Ujang lihat di ininya, di gambarnya kuningnya tuh kayaknya kuning yang tua banget ya, ternyata ini kuningnya bias kayak gini tuh ya, emang mustard mungkin kayak gini kali ya. Ujang akan cek lagi untuk ininya jahitan. Oke, kayaknya jahitan sih nggak ada masalah ya. Yang ini juga ukurannya L, Ujang ambil yang L karena kadang L kadang XL juga sih. Ya lumayan lah untuk gonta-ganti baju. Ya, kita akan coba nanti seperti apa. Ujang kalian mandi, ini belum mandi. Ya, kita akan coba ya. Baunya ya bau ini ya, baju baru. Tunggu ya. Oke, ini untuk bajunya atau di kamera atau apa ya. Tapi kalau di kamera menurut Ujang cukup bagus ya. Tapi nggak tahu, lihat aslinya biasa aja ya. Bener, kalau di kamera emang menurut Ujang warnanya keluar kayak gitu. Tapi kalau di real, nggak begitu. Ya menurut Ujang ini lumayan sih. Ya, bagi kalian pengen ya kaos baru kayak gitu. Ya, kaosnya biar nggak biar. Kan biasanya kan hanya kaos ini apa, round O kayak gitu ya. Kalau ini ada beda, sedikit berbeda seperti ini. Ya, ini bagian sampingnya. Ya, seperti ini. Nanti coba Ujang berpose dikit ya di bagian akhir ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba dengan warna yang satu lagi.
Ini baju yang warna ininya, marunya. Tujuhnya lumayan sih. Untuk yang kecilan nggak ini? Ujung ukurannya L ya. Soalnya kalau kadang untuk yang XL terlalu kegedean malah. Ini karena badan rencang tanggung juga kali ya. Semoga informasi terkait dengan apa namanya kaos Ocha yang beli Rp38.000 dengan model Henley seperti ini bisa membantu kalian untuk memilih kaos yang ya lumayan bagus ya. Karena kalau dari bahan, Ocha ulangi lagi ya. Jadi kalau bahan ini sebenarnya kayak COM30 kayak gitu kalau nggak salah. Jadi bahannya dibilang bagus banget, nggak begitu. Tapi menurut Ocha lumayan lah untuk menyerap keringat kayak gitu. Ya ini budgetnya menurut Ujang cukup murah sekali ya karena 38.000. Kalau kalian pengen lebih bagus lagi, saran Ujang mungkin beli yang kisaran sekitar 90-120an. Ya Ujang pernah beli kayak gitu, bahannya jauh lebih bagus dan ya ketika dipegang itu bahannya enak banget ya, di badan juga enak. Kalau ini ya sama sih sebenarnya kayak kaos-kaos yang biasa, cuma memang modelnya saja terlihat sedikit berbeda seperti itu. Itu aja info dari Ujang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.